Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Realme X2 Pro Master Edition kini boleh dibeli pada harga RM2,399. Ia menawarkan memori 12GB RAM dan storan 256GB selain menampilkan panel belakang dengan kemasan seakan batu-bata merah. Peranti ini terhad kepada 50 unit sahaja untuk pasaran tempatan dan akan mula dijual pada 21 dan 22 Disember di KLCC. Samsung Galaxy S11 dijangka akan dilancarkan pada 18 Februari kelak. Ia dilihat bakal menyertakan sensor 108MP selain dilengkapi bateri sebesar 5000mAh. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi lain yang ditawarkan. Seterusnya, Maxis memperkenalkan projek e-class yang menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Antara teknologi yang diperlihatkan adalah teknologi realiti maya, penggunaan 5G dan peranti-peranti realiti gabungan. Setakat ini, projek ini dijalankan di Langkawi dan seterusnya akan diperkenalkan ke pusat internet Maxis di seluruh negara. Akhir sekali, Celcom pula dilihat bekerjasama dengan PDRM Langkawi dan Majlis Perbandaran Langkawi untuk membangunkan sistem penyelesaian pintar keselamatan 5G. Menurut Celcom, sebanyak 4 kamera 360 darjah diletakkan di kawasan Pantai Cenang yang berkemampuan untuk mengecam wajah dan mengesan nombor plat kenderaan. Projek ini dikatakan akan dilanjutkan ke beberapa kawasan lain di Langkawi. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.